Halo Splovers, welcome back to Salam Sport 39. Kali ini kita akan bahas update terbaru ranking badminton dunia setelah kompetisi BWF World Championship Denmark tahun 2023. Kita mulai dari single putra atau men single. Ranking pertama diduduki oleh Victor Axelsen. Ranking 2, Antoni Sinisuka Ginting. Ranking 3, Kodai Naraoka naik 1 peringkat. Ranking 4, Kunlaput Petersen turun 1 peringkat. Ranking 5, Siuki naik 3 peringkat. Ranking 6, Prane HS naik 3 peringkat. Ranking 7, Li Shifeng turun 1 peringkat. Ranking 8, Jonathan Christie turun 3 peringkat. Ranking 9, Loh Kian Yeo turun 2 peringkat. Ranking 10, Anders Santonsen naik 2 peringkat. Ranking 11, Chow Tien Chen turun 1 peringkat. Ranking 12, Laxia Sen turun 1 peringkat. Ranking 13, Kenta Nishimoto naik 2 peringkat. Ranking 14, Li Zizia turun 1 peringkat. Ranking 15, Lu Guangzhu turun 1 peringkat. Ranking 16, Li Chiuk Yu bertahan. Ranking 17, Kanta Suneyama naik 1 peringkat. Ranking 18, Ngekalong Angus turun 1 peringkat. Ranking 19, Weng Hongyang. Ranking 20, Srikan Kidembi. Serta beberapa single putra Indonesia lainnya. Di ranking 21 ada Cico Aura Dwi Wardoyo. Ranking 44, Cesar Hiren Rustavito naik 1 peringkat. Serta ranking 53 diduduki oleh Christian Adinata naik 1 peringkat. Berikutnya ranking dunia terbaru untuk single putri atau woman single. Ranking pertama masih diduduki oleh An Seong. Ranking 2, Akane Yamaguchi. Ranking 3, Chen Yufei. Ranking 4, Tai Juying. Ranking 5, Hibing Xiao. Ranking 6, Carolina Marin. Ranking 7, Ratchanok Kintanon. Ranking 8, Gregoria Mariska Tunjung. Ranking 9, Han Yu. Ranking 10, Bai Wenjang. Ranking 11, Wang Ziyi. Ranking 12, Ponpawe Chokwong. Ranking 13, Mia Blitzfeld naik 4 peringkat. Ranking 14, Pusarla Pisindu naik 1 peringkat. Ranking 15, Busanan Ong Bam Rongpan turun 1 peringkat. Ranking 16, Supanida Katetong. Ranking 17, Michelle Lee turun 1 peringkat. Ranking 18, Kim Gaen. Ranking 19, Jang Yiman. Ranking 20, Su Wenqi. Serta beberapa woman single atau single putri Indonesia lainnya. Putri Kusuma Wardani berada di ranking 33, Komang Ayu Cahya Dewi di ranking 45, dan Esther Nurumi Tri Wardoyo ranking 68. Selanjutnya berikut ranking dunia terbaru untuk men's double atau ganda putra. Ranking pertama masih diduduki oleh ganda putra Indonesia yaitu Fajar Alfian berpasangan dengan Muhammad Rian Ardianto. Ranking 2, tim India, Satwik Sairaj Rankie Reddy berpasangan dengan Chirag Shetty. Ranking 3, tim China PR, Liang Weikeng berpasangan dengan Wang Chang. Ranking 4, tim Korea, Kang Min Hyuk berpasangan dengan Seo Sung Jae naik 2 peringkat. Ranking 5, tim Jepang, Takuro Hoki berpasangan dengan Yugo Kobayashi. Ranking 6, tim Malaysia, Arun Xia berpasangan dengan Soh Woik turun 2 peringkat. Ranking 7, tim Malaysia juga yaitu Ong Yeo Sin berpasangan dengan Teo Eyi. Ranking 8, tim China PR yaitu Liu Yu Chen berpasangan dengan Ou Swan Yi. Ranking 9, tim Denmark, Kim Astro berpasangan dengan Anders Karup Rasmussen naik 2 peringkat. Ranking 10, tim Indonesia, Muhammad Ahsan berpasangan dengan Hendra Setiawan turun 1 peringkat. Ranking 11, tim Indonesia juga yaitu Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin turun 1 peringkat. Ranking 12, tim Chinese Taipei, Lu Qingyao berpasangan dengan Yang Pohan naik 1 peringkat. Ranking 13, tim Indonesia, Muhammad Soebul Fikri berpasangan dengan Bagas Maulana naik 2 peringkat. Ranking 14, tim Chinese Taipei, Li Yang dan Wang Chilin turun 2 peringkat. Ranking 15, tim Korea, Choi Solgyu berpasangan dengan Kim Wonho turun 1 peringkat. Ranking 16, tim China PR, He Ziting berpasangan dengan Zhou Haodong. Ranking 17, tim Jepang, Akira Koga berpasangan dengan Taichi Saito naik 1 peringkat. Ranking 18, tim England, Ben Len berpasangan dengan Shen Fendi turun 1 peringkat. Ranking 19, tim China PR, Ren Xianyu berpasangan dengan Tan Qiang naik 1 peringkat. Ranking 20, tim Chinese Taipei, Li Zihui berpasangan dengan Yang Posun naik 1 peringkat.
serta beberapa ganda putra Indonesia lainnya. Dominion turun 2 peringkat di peringkat 21 dan Pramudia berpasangan dengan Rambitan di ranking 22. Berikutnya ranking dunia terbaru untuk Women's Double atau ganda putri. Di ranking pertama, tim China PR, Chen King Chen berpasangan dengan Jia Yifan. Ranking 2, tim Korea, Baek Hana berpasangan dengan Lee So Hee. Ranking 3, tim Korea juga yaitu Kim So Young berpasangan dengan Kong Hyeong. Ranking 4, tim Jepang yaitu Yuki Fukushima berpasangan dengan Sayaka Hirota naik 1 peringkat. Ranking 5, tim China PR, Zhang Suxian berpasangan dengan Jeng Yu naik 1 peringkat. Ranking 6, tim Jepang, Mayu Matsumoto berpasangan dengan Wakana Nagahara, turun 2 peringkat. Ranking 7, tim Jepang, Nami Matsuyama berpasangan dengan Chiharu Shida. Ranking 8, tim Indonesia, Apriani Rahayu berpasangan dengan Siti Fadia Ramadanti, naik 4 peringkat. Ranking 9, tim Thailand yaitu Jongkol Fan Kitty Harakul dan Rawinda Prajongjai, turun 1 peringkat. Ranking 10, tim Thailand juga yaitu Banyap Aemsat berpasangan dengan Nuntakan Aemsat, turun 1 peringkat. Ranking 11, tim Malaysia, Tan Pirli dan Tinaah Muralitaran. Ranking 12, tim Korea, Jeong Naeun berpasangan dengan Kim Hye Jeong, turun 2 peringkat. Ranking 13, tim Jepang, Rena Miura berpasangan dengan Ayako Sakuramoto. Ranking 14, tim China PR, Lee Wen Mei berpasangan dengan Liu Xuan Xuan. Ranking 15, tim Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Amalia Cahaya Pratiwi, naik 3 peringkat. Ranking 16, tim Jepang, Rin Iwanaga berpasangan dengan Ki Nakanishi, turun 1 peringkat. Ranking 17, tim India, Teresa Jolie berpasangan dengan Gyatri Gopichan Pulela, naik 2 peringkat. Ranking 18, tim China PR, Liu Shengsu berpasangan dengan Tan Ning, turun 1 peringkat. Ranking 19, tim Bulgaria, Gabriela Stoeva berpasangan dengan Stefani Stoeva, turun 3 peringkat. Serta di peringkat 20, tim Denmark, Maiken Fugard berpasangan dengan Sarah Tigesen. Dan beberapa ganda putri ataupun women's double Indonesia lainnya, Leni Triyamayasari berpasangan dengan Ripka Sugiarto berada di ranking 30, naik 1 peringkat. Serta Melisha Trias Puspitasari dan Rachel Alicia Rose berada di ranking 39. Berikutnya kita akan lihat ranking dunia terbaru untuk mixed doubles atau ganda campuran. Di ranking pertama diduduki tim China PR, Jeng Siwei berpasangan dengan Huang Yakyong. Ranking 2 tim Jepang yaitu Yuta Watanabe berpasangan dengan Arisa Higashino. Ranking 3 tim China PR, Peng Yanzi berpasangan dengan Huang Dongping. Ranking 4 tim Thailand, The Chapol Puaparanukruh berpasangan dengan Saspire Tairatanachai. Ranking 5 tim Korea, Seo Sung Jae berpasangan dengan Chai Yojong. Ranking 6, tim Korea, Kim Won-ho berpasangan dengan Jeong Na-eun. Ranking 7, tim China PR, Jiang Zhenbang berpasangan dengan Wei Yashin. Ranking 8, tim Prancis, Thomas Gitzkel berpasangan dengan Delphine Delroux. Ranking 9, tim Denmark, Matthias Christiansen dan Alexandra Boje. Ranking 10, tim Netherlands, Robin Tabeling berpasangan dengan Selena Peek, turun 1 peringkat. Ranking 11, tim Malaysia, Chen Tangji berpasangan dengan Toh Ewei, naik 6 peringkat. Ranking 12, tim Malaysia juga, yaitu Goh Son Hart berpasangan dengan Sephon Jamilai, turun 2 peringkat. Ranking 13, tim Thailand, Supak Jomkoh berpasangan dengan Supisara Payo Sampran, turun 1 peringkat. Ranking 14, tim Indonesia, yaitu Rehan Noval Kusarjanto berpasangan dengan Lisa Ayu Kusumawati, turun 1 peringkat. Ranking 15, tim Chinese Taipei, yaitu Ye Hong Wei berpasangan dengan Le Xiaxin. Ranking 16, tim Indonesia, Rinop Rivaldi berpasangan dengan Pita Heningtyas Mentari. Ranking 17, tim Indonesia juga yaitu Dejan Perdinansyah berpasangan dengan Gloria Emmanuel Wijaja. Ranking 18, tim Jepang yaitu Hiroki Midorikawa berpasangan dengan Natsu Saito. Ranking 19, tim Jepang, Kyohei Yamashita berpasangan dengan Naru Shinoya, turun 5 peringkat. Dan di ranking 20, tim Jepang, Yuki Kaneko berpasangan dengan Misaki Matsumoto, naik 2 peringkat. Serta beberapa tim ganda campuran Indonesia lainnya, Pravin Jordan berpasangan dengan Melati Depa, berada di ranking 26. Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah berada di ranking 37. Dan Jakaria Josiahno Sumanti berpasangan dengan Hediana Juli Marbella, berada di ranking 38.
Inilah sekilas info ranking badminton dunia terbaru untuk kelima sektor single dan doubles setelah kompetisi BWF World Championship Denmark tahun 2023. Semoga terhibur, sekian dan terima kasih.